bego. Harusnya lu mepet gua. Ingat mepet tuh. Entah kenapa gua bingung kenapa lu bisa sih, gua enggak ngerti. Hai guys, sekarang gua udah ada di Secewek Bintaro seperti biasa kalau ada di sini dengan OTB seperti ini berarti kita antara Morali, Yasamori atau mau touring. Nah kali ini gak jauh-jauh kita mau riding ke puncak untuk halal bihalal Tariders. Dan seperti kita tahu Tariders itu makin banyak nih anggotanya. Kalau misalnya kalian ngikutin vlog gue yang sebelumnya cuma 7 orang, 5 orang kita touring ya. Nah sekarang tuh udah ada 20-an sampai 30 dan bawa istrinya masing-masing. Cantik sekali, aku udah temen riding sekarang bukan sama om-om dong. Penasaran kayak gimana? Ikutin terus vlog. Oke, tadi kita terpisah sama rombongan lainnya. Terus gue udah nyampe duluan. Terus satu dengan lain hal lagi, gue belum bisa ngapa-ngapain karena tadi gue sama lo, Konde, ya yang megang kamera nih, terpisah. Jadi entah kenapa gue bingung kenapa lo bisa sih, gue nggak ngerti. Lu bego. Harusnya lu mepet gua, ingat mepet tuh. Lu kenapa bisa terpisah sama Vina? Ya gua mah namanya ikutan kesasar ya ikut kesasar. Vinanya mana? Gak tahu. Oke, bos lu mana Konde? Ini bos lu mana? Bosnya mana? Bosnya Konde? Gak tahu kemana. aku selalu di grup yang salah. Oh, jadi semuanya di riding kali ini kena apesnya. Aduh, mau mandi, mau rebahan, enak kali ya sambil nunggu acara selanjutnya. Kita buka dulu acara hari ini. Hari ini adalah acara halal bihalal dari Tariders. Tepuk tangan dulu dong untuk Tariders. Gak apa-apa lah ya, siangnya banyak ujian. Mulai dari kepisah sampai kehujanan. Dan mesti nunggu lagi yang lain dari badan basah sampai kering. Malamnya kebayar sama hiburan yang disuguhin sama panitia. Turun, oke, okay, good. Jangan ke kanan banget. Dikasih. Good, cakep, oke, okay, good. Turun kiri. Terus ya, kayak gitu terus. Ayo, tua sama. Sebelum kita semua kembali ke kamar dan bermimpi indah, kami pun menutup malam ini dengan berfoto bersama. Senangnya. Halo bihalal Tariders. Pagi harinya acara belum selesai. Sebelum pulang menuju Jakarta, kami semua mendapatkan hadiah. Lumayan deh buat bekal bawa pulang. Bahagia itu sederhana kan? Lakukan hal yang tepat dengan cara yang tepat dan pada waktu yang tepat.
Sunday fun day. Itu kata yang tepat untuk hari ini. Akhirnya gue taruh motor abis dari puncak tuh harusnya kan langsungnya ke kafe gue. Tapi ternyata gue pinter, kuncinya gue tinggal di tas gue yang satu lagi. Jadi gue gak bawa kunci dan sementara hari Minggu kafe gue tutup. So gue taruh motor di Kemang Saji biar besok diambil sama bapak gue. Ada aja kelakuan tuh, ada aja. Tadi juga pada nyasar, terus susah banget posisi bensin untuk beginian nih. Menyenangkan sekali walaupun nggak sepanjang biasanya, sekomplikated biasanya gue touring, tapi ya tetap ada cerita nanti setiap ridingnya. Next kita bakal riding ke Yogyakarta, itu di bulan Agustus. Terus sekali seperti cerita, tapi ya jangan kemana-mana dan tetap pantengin terus YouTube.